thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Hello, jumpa lagi dengan saya di sini di YouTube channel saya Agung Trihandoko, aplikasi modifikasi official. Gimana nih kabar kalian semua guys? Tentunya baik-baik aja ya. Dan saya doakan semoga kalian sehat selalu, banyak rezekinya dan dimudahkan segala urusannya guys. Dan di video kali ini saya mau share sebuah aplikasi game space terbaru 2021 All Device. Jadi aplikasi ini bisa dipakai di semua Android ya. Dan aplikasi ini juga bisa dipakai juga atau mempercepat semua game yang kalian mainkan. Jadi kalian bisa mengoptimalkan game yang kalian mainkan dengan aplikasi yang satu ini. Dan aplikasi ini hanya ada di channel ini aja. Kalian tidak akan nemukan aplikasi semacam ini selain di channel ini guys, kecuali di hari upload ataupun modifikasi ulang ya. Oke, langsung aja kalian coba aplikasi yang satu ini di device kalian masing-masing. Langsung aja kalian ke deskripsi, di sana ada link downloadnya. Kalian tinggal download aja seperti biasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe channel ini, like dan share juga. Bagikan ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu guys. Dan kalau kalian bertanya apakah aplikasi semacam ini aman, aplikasi seperti ini aman banget untuk dipakai karena aplikasi ini tidak merubah file resource game yang kalian mainkan. Jadi aman dari banned. Aplikasi ini hanya mempercepat dan menstabilkan game yang kalian mainkan dan device kalian guys. Jadi aman banget untuk dipakai ya. Oke, langsung aja kalian ke deskripsi. Di deskripsi saya naruhnya dua link ya. Kalau kalian pakai link no password, kalian tinggal download aja dan install di HP kalian masing-masing. Kalau kalian pakai link yang berpassword, silakan aja cari passwordnya di dalam video ini ya. Kalau kalian udah menemukan passwordnya, kalian tinggal ekstrak dan masukin passwordnya dan install di HP kalian masing-masing. Dan jangan memberitahu passwordnya kepada orang lain, kalian pakai aja sendiri karena passwordnya gampang dicari ya. Oke, langsung aja kalian coba aplikasi ini di device kalian masing-masing guys. Dan di sini saya akan menaruh tutorial cara download no password ya, agar kalian bisa mendownload no password dan langsung diinstal di HP kalian masing-masing tanpa harus mencari passwordnya. Karena cara downloadnya itu tidak sampai 3 menit, hanya 2 menit aja. Kalau kalian mencari passwordnya, kalian sampai 10 menit melihat video ini kan. Karena saya sadar kalau channel seperti ini orang-orang hanya datang untuk mendownload aja ya. Oke, langsung aja kalian lihat tutorial cara downloadnya ini guys. Dan cara downloadnya itu gampang banget, kalian tinggal pilih video yang mau kalian ambil aplikasinya guys. Di sini saya contohin yang paling atas aja ya. Dan kalian tinggal buka deskripsi dan cari link no password, kalian klik aja. Dan di sini saya sarankan kalian wajib banget menggunakan Google Chrome agar lebih gampang terbuka. Sebenarnya bisa pakai browser lain tapi prosesnya terlalu agak lama ya. Di sini pakai Google Chrome aja biar lebih gampang. Kalian klik aja Google Chrome dan tunggu sampai proses selesai. Kalian geser ke bawah dan silakan tunggu ini ya. Kalian tinggal tunggu aja dan klik double click to here generate link. Kalian klik ini, klik ini akan membuka tab baru. Kalian tinggal tutup aja tab yang baru dibuka, tutup, dan kalian balik lagi ke tab yang pertama. Habis itu kalian tinggal unlock download link here. Kalian klik lagi, ini akan buka link get ya, get for link. Nah, jadi kalian tinggal fokus aja dengan link yang ini, link get for linknya. Kalian tinggal tutup tab yang pertama, ini tab pertama, ini tab yang kedua. Kalian tinggal tutup tab yang pertama, kalian tinggal fokus dengan link get for link yang ini ya, karena ini intinya. Kalian tinggal geser aja ke bawah dan cari saya bukan robot. Nah, ini saya bukan robot. Kalian tinggal klik aja dan pilih sesuai yang diarahkan. Di sini yang diarahkan itu meteran parkir, saya pilih meteran parkir.
verifikasi, dan saya pilih klik here to continue. Ini akan membuka tab baru. Kalian tinggal tutup aja tab yang dibuka. Kalian tinggal balik aja ke tab yang pertama atau get for linknya. Kalian geser aja ke bawah dan cari ini. Nah, ini kalian tinggal menunggu aja. Intinya kalian harus fokus dengan tab get for linknya ya. Harus fokus dengan tab get for linknya. Kalian bisa melihat di sini ini ada rename atau alamat get go get for link. Kalian tinggal fokus dengan go get for link. Kalian tinggal pilih get link lagi. Get link ini akan membuka tab baru. Get link akan buka tab baru. Kalian tutup aja tab baru. Get link lagi, tutup lagi. Kalian tinggal fokus dengan tab pertama. Get link lagi, tutup. Kalian pokoknya fokus dengan tab pertama, tutup. Get link, tutup. Get link Mediafire. Udah, langsung aja kalian download. Karena caranya gampang banget ya kalau kalian melihat tutorialnya. Kalau kalian tidak melihat tutorialnya tentunya agak susah karena akan dibawa kemana-mana. Intinya kalian hanya fokus dengan tab yang pertama. Kalau udah kalian download, aplikasinya seperti ini guys. Game Space. Kalau kalian menggunakan link berpassword, kalian tinggal masukkan aja passwordnya dan install di HP kalian. Kalau kalian pakai link yang no password, kalian tinggal install aja di HP kalian ya. Aplikasinya seperti ini. Aplikasinya adalah Game Space. Kalian tinggal buka aja Game Space-nya dan tampilannya seperti ini. Aplikasi ini hanya ada di channel ini guys. Jadi gak usah ragu lagi, kalian download aja aplikasi ini. Karena aplikasi ini tidak akan ditemukan di channel lain kecuali mereka mengambil paksa atau re-upload secara ilegal. Nah, tampilan seperti ini ya. Di sini ada teks berjalan ataupun pemberitahuan. Di sini ada tulisan Hello Gamer, di sini ada memori kalian, di sini ada temperatur, dan di sini ada network. Kalian tinggal tambahkan game yang enggak kalian mainkan. Di sini ada add game. Kalian pilih game yang kalian mainkan. Aplikasi ini simpel banget karena banyak yang request agar jangan ribet-ribet bang, yang simpel aja tapi work. Nah, ini tentunya udah work banget. Kalian pilih game yang mau kalian mainkan. Di sini Arena of Valor yang belum saya tambahkan. Habis itu back, kalau nggak ada klik lagi, pastikan masuk guys. Kalian pilih yang ini, klik aja. Nah, ini nih back. Oh, pencet satu kali itu karena saya pencet beberapa kali. Klik aja back. Nah, ini udah ada 4 game yang udah saya tambahkan. Sekarang kalian pilih game yang mau kalian mainkan. Cuma begitu aja. Di sini ada Free Fire, PUBG, Mobile Legend, Arena of Valor. Saya di sini mau buka AoV aja ya. Kalian pakai atau percepat game yang mau kalian mainkan yang ada di device kalian masing-masing. Karena aplikasi ini support semua game. Jadi apapun game yang kalian mainkan bisa pakai aplikasi yang satu ini. Di sini saya buka AoV dan tunggu sampai proses selesai. Ini lagi di boosting dan otomatis game yang kalian milih akan kebuka. Kalau sekiranya ada masalah dengan aplikasi ini, silahkan komen aja di kolom komentar. Kalau kalian punya request, silahkan komen aja di kolom komentar. Kalau bisa game atau aplikasi lainnya ya, biar tidak terlalu banyak game booster di channel ini karena kebanyakan yang request tuh booster terus. Kalau bisa kalian request yang aplikasi cleaner, pempercepat sinyal, pembersih RAM, pempercepat RAM atau lain sebagainya, ataupun CPU cooler, pendingin HP. Kalau bisa kalian request seperti itu guys. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Kalau sekiranya ada masalah silahkan komen aja di kolom komentar. Kalau kalian punya request silahkan komen juga di kolom komentar. Kita ketemu di next video. Bye.